Tiba-tiba destroyer Jepang merapat ke Indonesia. Dan Malaysia mencari jet tempur baru. Hai, assalamualaikum guys. Salam Ramadan. Welcome back to my channel. Syukur alhamdulillah ketemu lagi kita di channel aku, iaitu Khairul Channel. So guys, macam biasa sebelum aku mulakan reaction video, aku rasa mendoakan kepada semua yang sedang menonton, semoga kalian semua berada dalam keadaan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur guys. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, destroyer Jepang merapat ke Indonesia. Malaysia bidik 18 jet tempur baru, pilihannya ini. Itu dia punya title eh. Okay guys, so jom kita tengok video ni guys. Okay guys, sekarang ni kita nak tahu kenapa kapal-kapal destroyer Jepang merapat ke Indonesia. Adakah konfrontasi sedang berlaku? Okay guys, so kita tengok je video ni guys. By the way, video ni adalah daripada YouTube channel Indo Magazine. Okay, kita mulakan dalam kiraan 3, 2 dan 1. So, ni kapal Jepang ni. Apakah yang telah terjadi guys? Hey hey hey, hola Indomax, Indo Magazines. Nah, negara-negara di kawasan ASEAN saat ini sepertinya sedang dipanaskan mesinnya dan diramaikan oleh kehadiran armada-armada tempur sangar dari negara-negara besar bos. Seperti video sebelumnya, jika kemarin Indonesia telah dikunjungi oleh armada kapal perang Amphibious Ready Group dari Prancis dan Malaysia telah mengadakan latihan tempur bersama dengan jet-jet tempur dari armada kapal induk US Navy Theodore Roosevelt, maka kali ini diketahui kita Indonesia lagi-lagi dikunjungi oleh kapal perang dari negara asing lagi bos, yaitu dari negara Nippon-Nippon Jepang. Bahkan itu adalah kunjungan sebuah kapal destroyer. Nah, destroyer manakah yang datang mengunjungi Indonesia dan apakah maksud mereka? Guys. Oke, nanti kita bahas. Berita selanjutnya pada tanggal 8 April 2021 kemarin, ternyata negara tetangga kecil kita Singapura pun juga telah mengerahkan jet-jet tempurnya untuk terbang bermanuver bersama dengan jet-jet tempur dari negara Adiputra Mamarika, yaitu US Marine Corps. Nah, di manakah latihan tempur itu dilakukan dan pesawat apakah yang mereka kerahkan? Oke, setelah ini kita bahas. Kemudian, saat ini diketahui juga bahwa TUDM Malaysia atau Tentera Udara Diraja Malaysia juga tengah akan memperkuat armada tempur udaranya. Dan saat ini diketahui bahwa mereka tengah dihadapkan oleh 3 pilihan pesawat untuk program pengadaan jet tempur serang ringan, yaitu antara buatan Korea Selatan, buatan India, dan buatan Cina-Pakistan. Wah, jet Cina, tempur Pakistan. Apakah itu? Oke, Markibas, mari kita bahas satu persatu baru. Yang pertama, terkait dengan kapal perang Jepang, yang ternyata kemarin tanggal 12 April 2021 telah merapat ke Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dikutip dari Indomiliter, ternyata kapal perang Jepang yang datang ini adalah destroyer JS Akebono DD-108 dari Murasame Class. Tak disebutkan secara spesifik memang apakah tujuannya. Tapi, diwartakan bahwa tujuan kedatangan kapal destroyer ini sejatinya adalah dalam misi persahabatan yang rutin dilakukan oleh kapal perang Jepang dalam lawatan di kawasan regional. Namun, jika kita melihat ke belakang pada masa kunjungan Pak Prabowo ke Jepang kemarin, apakah ini terkait tentang kerjasama latihan militer bersama yang rencananya akan dilakukan di Laut Cina Selatan? Nah, jika iya, maka ini pun akan semakin seru bos. Mengingat Laut Natuna Utara saat ini juga sedang panas-panasnya, ditambah lagi dengan latihan Armada Jaya yang saat ini juga sedang menggelegar di Laut Natuna Utara bos. Oke, kita balik ke kapal destroyer Jepang tadi. Bagaimanakah kira-kira kekuatan dari Murasame Class destroyer ini? Nah, destroyer JS Akebono DD-108 sendiri merupakan unit ke-8 dari Murasame Class destroyer, di mana total dari Murasame Class ini semuanya adalah 9 unit. JS Akebono dibuat oleh IHI Corporation Jepang pada tahun 1999 dan baru mulai berdinas pada tahun 2002 silam. Destroyer ini pun berbobot 4.550 ton dan bobot penuhnya mencapai 6.200 ton.
kapal perusak ini pun memiliki panjang 151 meter, lebar 17 meter, dan draft airnya 5,2 meter. Kapal destroyer Jepang ini pun diawaki oleh 165 personel, dipersenjatai meriam 1x oto melarat 76 mm, cannon reaksi cepat 2x20 mm palang CIWS, 8 unit rudal anti kapal SSM-1B anti-ship misil quad canister, 2x triple torpedo tubes 324 mm, pertahanan udaranya menggunakan 16 sel rudal MK48 VLS Evolved Sea Sparrow SAM dan 16 sel MK41 VLS VL Asrock. Nah, gimana menurut kalian tentang kapal destroyer Jepang yang merapat ke Indonesia ini? Oke, lanjut kita ke negara tetangga kecil kita, Singapura, bos. Seperti yang kalian tahu, negeri singa saat ini masih menanti-nantikan kedatangan armada tempur F-35 terbaru mereka. Dan sembari menunggu, baru-baru ini rupanya tetangga kita telah melakukan latihan tempur gabungan dengan pesawat F-35B Joint Strike Fighter dari US Marine Corps atau USMC Marine Expeditionary Unit ke-15. Latihan gabungan antar dua negara ini pun dilakukan pada tanggal 8 April 2021 kemarin dengan lokasi latihan yang menjangkau Laut Cina Selatan di perairan internasional. Mereka pun mengerahkan jet tempur mereka masing-masing, bos, yaitu Amerika dengan 2 unit F-35B, sedangkan Singapura mengerahkan 1 unit F-16 dan 1 unit F-15. Nah, unit F-35B Amerika ini pun dikerahkan dari kapal USS Mackin Island LHD-8 yang berasal dari jenis kapal serbu amfibi Wasp Class yang sedang transit melalui Selat Singapura. Nah, perlu kalian ketahui, F-35B ini pun merupakan jet tempur siluman F-35 yang berkemampuan SVTOL atau Short and Vertical Takeoff Landing. Dia turun macam itu, yaitu kemampuan pendaratan vertikal. Sehingga sekelas mendarat kapal macam helikopter pun bisa menggotong jet tempur high class ini, bos. Yang penting, deck dari kapal induk itu sudah diperkeras sehingga mampu menahan daya dorong dan daya panas dari semburan nozzle F-35B. Aku tak sangka yang jet pejuang boleh mendarat macam itu. Lanjut ke topik berita yang terakhir, dikutip dari situs Korean Times. Situs berita Korea berbahasa Inggris ini pun mewartakan bahwa saat ini jet serang ringan Korea Selatan, yaitu FA-50 sedang bersaing melawan JF-17 Thunder buatan China, Pakistan, dan juga Tejas dari India. Mereka pun bersaing untuk memenangkan tender program Light Combat Aircraft atau LCA milik Angkatan Udara Malaysia, di mana Kuala Lumpur saat ini sedang berusaha untuk membeli 18 unit jet tempur untuk menggantikan armada MiG-29 Malaysia yang saat ini sudah semakin tua. Nah, dari sumber berita pun dikatakan bahwa awalnya Rafale Prancis, Eurofighter, dan F-18 Amerika Serikat telah diajukan untuk program pengadaan jet tempur Malaysia ini, bos. Tetapi proyek tersebut dikatakan telah dirampingkan menjadi pembelian pesawat serang ringan karena terbelit masalah anggaran. Oleh karena itu, kini 3 jet tempur ringan besutan Korea Selatan, India, dan China Pakistan pun tengah bersaing untuk mendapatkan kontrak pengadaan jet tempur ringan di Malaysia. Nah, menurut kalian, kira-kira jet tempur manakah yang akan diambil oleh Malaysia? Apakah Tejas dari India? Apakah FA-50 dari Korea Selatan ataukah JF-17 Thunder buatan China Pakistan? Silahkan beri komentar terbarbar kalian. Oke, akhir kata admin ucapkan, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Make Sense. Oke guys, itu dia, destroyer Jepang merapat ke Indonesia dan Malaysia membidik 18 jet tempur baru untuk menggantikan jet tempur yang telah lama. So sekarang ni dah terjawablah kenapa Jepang merapat ke Indonesia. Mengikut daripada video tersebut, info yang sebenar pun tidak pasti, tapi admin mungkin disebabkan persahabatan, kan, ingatkan ada apa-apa perkara yang tidak diingini berlaku, kan, risaulah juga. Okay guys, by the way, apa-apa pun, kita berharap semoga yang terbaik untuk Indonesia dan juga untuk Malaysia. Semoga Indonesia akan terus menjalinkan hubungan yang rapat dengan Japan. Okay, biar Tiongkok rasa gerun.
Dan juga Malaysia semoga dapat memidik 18 jet tempur yang terbaik, tidak kisahlah daripada mana pun. Okay guys, sekali lagi guys, salam Ramadan kepada semua. Jangan lupa guys, puasa biar penuh. Jangan sampai bocor. Okay, sampai di sini saja video aku pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video aku yang akan datang, insyaAllah. Peace from Malaysia, I love Indonesia. Assalamualaikum, bye-bye. Sampai jumpa.